Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua rakan media. Pada hari ini, kami di Akademi ingin memberikan sedikit update atau juga maklum balas berkenaan dengan jemputan pihak Bali Hockey Festival kepada tim Akademi dan juga Vietnam Open insya-Allah pada bulan November. Untuk makluman, pada esok 15 hari bulan, tim Akademi akan berlepas ke Indonesia, Bali untuk menyertai pertandingan Bali Open, Bali Hockey Festival, di mana pihak kami dijemput oleh pihak penganjur, specifically secara invitation to us. Berharapkan tim Akademi datang dan bermain, dan kita juga telah ada pasukan yang muda dan juga mantap yang untuk akan bertanding insyaAllah. Dan kami di sana, kami target untuk membawa kemenangan ni baliklah ke Malaysia. I think the last event masa Bali Hockey Festival tak ada tim Malaysia yang menang. So hopefully di kali ni kita nak menang. Dan saya mencadangkan tim Akademi untuk pergi bertanding di Bali ni adalah untuk buat pendedahan dan persiapan kita pada tahun hadapan untuk kita hantar tim ke Malaysian Hockey League 2023. So the next event atau penyertaan selepasnya adalah di Vietnam. Saya nak pastikan tim ni serasi dan juga adalah salah satu selection yang akan dibuat oleh pihak kami lah. Dan insyaAllah mungkin nanti selepas itu kita juga akan ke Eropah dan memastikan klub kita ini dapat dikomersialkan dan juga branding untuk seluruh ASEAN. So that is what Akademi punya target lah. Kita nak supaya kita kenal di seluruh ASEAN, branding dan komersial, dan mempunyai tim yang kuat pada tahun hadapan 2023 untuk Malaysian Hockey League insyaAllah.